Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut teman-teman untuk update yang kecil-kecilnya atau yang pedaging ya. Tapi masih jajalon, pedaging yang masih jajalon, yang masih muda-muda. Tuh. Seperti ini contohnya teman-teman. Oh. Seperti ini umurnya kisaran 8 bulanan, 7 sampai 8 bulan teman-teman. Oh. Umurnya kisaran 8 bulanan. Tuh. Bobot di angka 20 sampai 25 mungkin ada teman-teman. Untuk harganya 2,5-an teman-teman. Ya kayak gini-gini nih. Rata tuh seperti ini juga. Hampir rata di angka 2,5-an. Apalagi kalau belinya banyak masih bisa kurang mungkin teman-teman. Kita cek aja apa domba-dombanya seperti apa aja. Oh, tanduknya cukup bagus-bagus. Kondisinya seperti ini. Oh, ini juga bagus nih. Tuh. Ada beberapa ekor, 1 2 7 ekor. Tuh. Sama yang ini. Mantap. Kisaran di angka 2,5-an, teman-teman. Ada kita absen dulu ya. Nih, satu yang kisaran 2,5-an teman-teman. Satu, dua, nih. Ini rata teman-teman, ukurannya hampir rata. Tiga, tuh. Empat, lima, 6 7. Barangkali ada yang membutuhkan bisa datang langsung ke pasar atau bisa nanti WA ke saya teman-teman, nanti saya kasih nomornya. Kita geser. Ah. Stok lombanya masih banyak teman-teman. Ini harga masih belum terlalu naik. Nanti kalau setelah Idul Fitri biasanya langsung naik teman-teman. Di bulan Sawal sama bulan Hapit itu udah tinggi. Ini yang ini baracak ini di angka 3.000 teman-teman. Ini cukup bagus. Yang baracak cukup bagus. Oh. Ini belum flat juga teman-teman, domba muda. Cuman untuk kualitas tangkas ini nggak bisa teman-teman yang kayak gini. Untuk kualitas tangkas nggak bisa. Oh. Cukup bagus. Oh, kita geser.
hampir kena tubruk. Ini ada dua ekor yang putih, teman-teman. Dua ekor yang putih dan ini dua ekor yang putih. Kalau yang ini belum tahu saya harganya, teman-teman. Oh, yang putih. Domba putih dua ekor. Ini lebih besar, teman-teman. Ini sudah cukup buat kurban. Untuk digemukan ini pas banget. Ini tadi nawarin di angka 3,5. Kalau hari raya Idul Adha di angka 4,5-an, teman-teman, yang kayak gini. Minimal di angka 4 jutaan kalau hari raya Idul Adha. Ini sudah cukup murah dan juga cukup bagus dombanya. Tanduknya juga cukup bagus. Mulus warnanya, putih, nggak ada hitamnya. Kisaran bobot di angka 30-35, teman-teman. Ada ya ini. Pemiliknya sama dengan domba yang tadi tuh, yang di angka 2,5-an. Ini pemiliknya masih sama. Barangkali ada yang membutuhkan, bisa nanti WA dulu ke saya atau bisa komen di video, teman-teman. Cukup bagus yang ini. Ini untuk pedaging ya, teman-teman. Beda halnya dengan yang ini nih, yang kayak gini. Ini biasanya untuk kesenian tangkas. Oh ya, untuk pleknya yang putih ini, pleknya 4 pasang, teman-teman. Pleknya 4 pasang sudah ini. Tuh. Plek itu udah ganti gigi, teman-teman. Maksudnya plek itu entah ganti gigi. Jadi udah menandakan umur lah. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu, nanti kita lanjut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.